Hancurin patungnya, hancurin. Dan Kratos masuk. Tuh, serba merah dia, guys. Seperti biasa, si Hades ngebacot dulu sebelum berkelahi dengan dia ya. Ini si Hades muncul dari mana ya? Tuh. Tiba-tiba langsung muncul gitu. Iya, saya membunuh saudaramu si Poseidon. Dia jadi bos tutorial masalahnya. Dan juga istrimu. Oke, siap-siap. Your soul is mine. Udah kayak Shang Tsung aja. Nih guys, si Hades. Come on. Gak bakal gua biarin dia nyuri jiwa saya, guys. Nanti dia bakal main jarak jauh di sini. Tuh. Apain? Jauh banget ya rantainya. Panah-panahin, guys. Oke, sekali-sekali kita majuin. Tusuk. Kasih tornado. Tornado. Oke. Apain kau, Hades, ha? Dia bakal gempa-gempa itu. Apain, woi? Bullet. Tusuk. Tuh, itu apa yang dikeluarin? Jantung kah? Dari pertama main, gua nggak tahu, guys, ini apa. Oke. Ini kemana? Ke tengah. Gas panahin lagi. Kasih Rage of Sparta. Gempa lu gak ngaruh, woy. Turun lu sini. Gak ngaruh. Oke, bulat. Tusuk. Nah, sekarang di bagian bawah. Berarti ini ginjal ya. Turin. Mau kemana, woy? Kasih Tartarus Rex si Hades. Oke, dia bakalan gini lagi. Ini di mana, guys? Di kiri. Oke. Jangan panik lah, woy. Biasa aja. Waduh, ini nih. Ini lumayan sih, ini lumayan. Lumayan apa sih? Nggak tahu. Panah-panahin. Dia lagi gitu lagi. Dia begini lagi, astaga. Ayo lari. Langsung kasih tornado. Bullet. Ya, Hades. Kepalamu saya tusuk-tusuk. Nah, di sini setauku kita bakalan tarik tambang dengan si Hades. Tuh kan? Hajar. Langsung tangkep. Tarik. Itu badannya gede amat ya. Diginiin doang sama si Kratos. Tumbuk dia, guys. Nah, sekarang kita dapat cakar Hades. Tuh, cakar Hades, guys. Karena kita mainnya di bonus play, berarti ya orb merah kita banyak, merah-merah kita banyak buat ningkatin si cakar Hades. Kita maxin aja, guys. Nice, udah max. Langsung aja kita review cakar Hades. Tuh gempa-gempa ya. Apa itu? Ini guys, si Hades. Ngapain dia itu?
kok kayak lari-lari. Tuh kan dia bakal muntah. Tersembarangan si Hades. Muntah lagi deh itu. Ah, kena. Pindah tempat. Dia juga balik dong. Oke, bulat. Oke, kotak. Kotak lagi. Kotak lagi. Terus L1, R1. Ha, udah ketebak karena udah pernah aku lawan Hades. Jiwanya ditarik dan Hades selesai. Mati guys si Hades. Dan inilah cutscene kematiannya. Tuh, jiwa-jiwanya keluar ke dunia guys. Termasuk si kapten kapal juga kali ya. Epic momento. Tuh, si Hades diseret kemana itu? Oke guys, thank you banget yang udah nontonin gameplay saya ngelawan si Hades. Sekarang udah selesai. Next kita bakalan lawan siapa lagi? Ditungguin aja guys. Mantap ya.